Assalamualaikum Ustazah Hanifan. Ustazah Hanifan. Ustazah Hanifan. Ustazah Fani. Udah dengar? Ustazah Fani. Ustazah Hanifan. Ustazah Fani. Iya. Udah. Mi. Ya, sekarang di share itunya, Nak, yang tadi. Mi, iya, Mi. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustazah. Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, sebagaimana dengan yang ustazah katakan di hari Rabu kemarin bahwa hari Jumat ini kita akan mengadakan UHA, ya, ulangan harian di bulan Januari. Toyib, anak-anak ustazah bisa lihat di layar. Iya. Silahkan lihat di layar, ada 5 soal. Tapi afan ya nak, ini tatanan letak soalnya tidak berurutan, mungkin karena beda words ya. Oke, coba kalian perhatikan, akan ustazah baca satu persatu soalnya, ya. Silahkan diperhatikan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Soalan yang pertama, mata yajibul haddu? Mata yajibul haddu? Yang kedua, kaifa yutrabur rajulu fil haddi? Kaifa yutrabur rajulu fil haddi? Kaifa yutrabur rajulu fil haddi? Ya, yang ketiga, udhkur syuruta min haddi zina. Udhkur syuruta min haddi zina. Yang ketiga, yang keempat, idza qadhafal mukallafu bizzina kam julida? Idza qadhafal mukallafu bizzina kam julida? Idza qadhafal haddu, afwan, idza qadhafal mukallafu bizzina kam julida? Al-khamis, ma huwa at-ta'zir? Ma huwa at-ta'zir? Wa fi ma yajibu at-ta'zir? Ya, untuk awal-awal ini ya, karena qadarullah di layar susunan kalimatnya berantakan ya. Nah, perbedaan words itu.
Nah, jadi coba kita bahas satu dulu. Soal pertama, ada yang mau ditanyakan tentang artinya? Boleh anak-anak ustazah? Ustazah, ya, aku boleh ulangin soal yang nomor satunya, Ustazah. Tadi Ana belum sempat. Yang udah homi kopi. Soal yang pertama, masa wajibul haddu. Masa wajibul haddu. Mama, mata. Walaupun itu khusus yang bahasa Arab. Iya, ya, ada lagi yang nomor 2 mungkin. Saya ulang ya, yang nomor 2. Dari kiri ke kanan pula ya. Iya, sayang. Mama, ada yang bisa mengulangi soal nomor 2 diawali dengan kaifa. Ini udah betul ya ustazah? Oh iya ustazah, alhamdulillah udah cantik nih. Udah. Ya. Alhamdulillah. Allahumma la sahla illa anta. Nah, atsani. Udah ya. Kaifa yutrabu rajulu fil haddi. Ya Ustazah Hanifan. Ya Umi. Nah, tadi salah copy kan Umi. Rupanya bukan dari WPS tapi dari Google Dokumen. Ini kan udah enggak terbalik lagi kan? Enggak, Mi, udah cantik Mi, alhamdulillah. Masyaallah. Barakallah. Jazakallah khair Umi. Iya, nakku. Iya. Dah, lanjut. Al-Thalith, udhkur syuruto min haddiz zina. Udhkur syuruto min haddiz zina. Wal-Rabi' idha qadhafal mukallaf biz zina kam julida. Al-Khamis, ma huwa ta'zir wa fima yajibu ta'zir. Ya, silahkan anak-anak ustazah tanyakan artinya yang kalian enggak paham, yang kalian enggak tahu, atau maksudnya apa ini ustazah, soal nomor 5 misal. Boleh, silahkan. Yang sudah paham maka langsung dikerjakan dan tidak perlu menulis soal lagi, langsung jawaban saja. Ustazah, boleh nengok buku ustazah? Ya. Untuk UH pertama kali ini ya, karena maksud ustazah juga latihan kalian nanti menjawab soal mid semester, maka silahkan tafadhol lihat catatannya. Dan tentu saja tetap saja kesusahan bagi ananda yang tidak melengkapi catatannya sebagaimana yang sudah ustazah sebutkan perintahkan di hari Rabu kemarin. Dan hari ini enggak ada lagi tolong-menolong lengkapi catatan ya, karena kita udah saatnya ujian harian, ulangan harian. On cam semuanya ya, biar saja bisa saksikan dari sini. Raihana, Nadia Ulia, Rayati, Rania Aziza, ya Adinda Salsabila, Nabila Azahra, Kaifa Haluk, Masya Allah. Ya, silahkan Nabila jika ada yang ingin ditanyakan. Anisah Diahanum, Naila Putri Barkah, Nabila Ramadhani, ada Alia Zahra, Jihan Safana,
Siti Akila Syamimi mukanya nggak kelihatan si, si apa Akila. Ya, Cheryl juga jidatnya aja yang kelihatan Cheryl. Aisyah, on cam Aisyah. Silakan dibuka kameranya. Dan Kaila Mumtaz. Askia Mumtaza, Aisyah Bilkis, Nadia Ulia, Muskia Almutia. Silakan dibuka kameranya. Ustazah, saya soal nomor satu apa artinya Ustazah? Mata, apa arti mata? Kapan? Kapan yajibul had? Kapan had diwajibkan? Nomor dua, kaifa yutrabur rajulu fil had? Bagaimana seseorang, maksud bagaimana di sini, bagaimana keadaan ya seseorang ketika dipukul di dalam pelaksanaan had, bagaimana posisinya, bagaimana keadaannya, seperti itu. Itu yang nomor dua. Apakah dalam keadaan tidur, ya, dalam keadaan berlari atau yang lainnya, tapi jawabnya pakai bahasa Arab ya. Seperti yang kalian tulis di buku. Nomor 4, idza qadzafal mukallaf bizina kam julida. Nah, apabila seorang mukallaf qadzaf ya menuduh wanita baik-baik bizina kam julida, berapa dia dera? Jika ada anak-anak yang sudah menyelesaikan, maka boleh langsung difoto dan kirim ke ustazah WhatsApp ya. Nomor 3 sama nomor 5 saja. Ya, nomor 3. Ats-tsalits. Udzkur syurutu min haddiz zina.
Sebutkan syarat-syarat diberlakukannya had zina. Ada itu syaratnya. Syarat diberlakukannya pelaksanaan hukum had zina. Ustazah,
Waktunya 4 menit lagi anak ya, Hanifan, Ustazah Hanifan. Ustazah Fani. Ustazah Fani. Ya, Mi. 4 menit lagi anak. Ya, Mi. Yuk. Ya, 4 menit lagi. Silahkan yang sudah selesai langsung kirim ke Ustazah fotonya. Foto jawab. Ustazah, ini jawabnya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Bahasa, ya? Iya sayang, bahasa Arab. Zah arti nomor 5 apa Zah? Ya, nomor 5. Ma huwa ta'zir? Apakah at-ta'zir itu? Apa itu at-ta'zir? Wa fi ma yajibu ta'zir? Dan dalam hal apa wajib dilakukan ta'zir? Dalam perkara apa wajib dilakukan ta'zir? Seperti itu juga boleh. Nah, jika waktu selesai, kalian belum menyelesaikan jawabannya, tidak masalah, masih Ustazah tunggu sampai jam 12 ya, sampai jam, kok lama banget jam 12. Kalian daring selesai jam setengah 10 ya? Atau ini mapel terakhir? Ini pelajaran terakhir. Oke. Ya, kalau ini pelajaran terakhir berarti saya tunggu sampai jam 10 ya. Sampai jam 10. Ustazah boleh gak pakai baris? Wow, keren ya. Boleh, silahkan. Terima kasih Ustazah. Kalau kalau gak pakai baris, tapi paling enggak akhir-akhirnya ya, kata huruf akhirnya saja yang diharokati, huruf akhirnya. Ya. Ustazah ralat ya. Ustazah tunggu sampai setengah 10, 9.30. 9.30, bukan jam 10, Ustazah ralat. Untuk anak-anak Ustazah yang tidak bisa mengikuti Zoom ini, maka ketika begitu kalian membuka linknya, langsung dikerjakan dan Ustazah tunggu jawaban antumna semuanya. Kirim via WhatsApp. Udah nak, Ustazah Hanifan, tutup ya. Iya Mi, ya, Alhamdulillah. Nah, silahkan langsung kirim ke Ustazah. Dan insya Allah Rabu kita kembali melanjutkan pelajaran kita. Babu haddi kuto'i tariq ya, insya Allah. Baik, Ustazah tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Pukul 09.30 Ustazah tunggu batas akhir waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.